di antara ahli kitab ada orang yang kalau engkau amanahkan dia menyimpan sejumlah besar harta sekalipun, ia akan mengembalikannya dengan sempurna kepadamu. Wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilaika illa ma dunta 'alaihi qa'ima. Dan ada pula di antara mereka yang kalau engkau amanahkan menyimpan sedinar pun, ia tidak akan mengembalikannya kepadamu kecuali kalau engkau selalu menuntutnya. Dzalika biannahum qalu laisa 'alaina fil ummiyyin sabil wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Yang demikian itu ialah kerana mereka mengatakan tidak ada jalannya kami menanggung dosa mengenai orang-orang yang ummi, dan mereka pula selalu berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui bahawa mereka adalah berdusta. Minggu lepas, ayat berkenaan dengan bagaimana puak-puak golongan ahli kitab ini tidak percaya, tidak beriman dari segi akidah. Mereka tak ikut Nabi. Ayat ni pula dari segi muamalah pun tidak ikut juga apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bab amanah di dalam muamalah. Dalam kalangan ahli kitab itu, siapa ahli kitab di sini? Yahudi dan Nasara. Kerana mereka mewarisi dua kitab yang diturunkan juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Taurat dan Injil. Disebut sebagai ahli kitab. Kalau engkau amanahkan dia menyimpan sejumlah besar harta sekalipun, man in ta'manhu biqintarin. Hak ini khitab kepada siapa? Ayat ini khitab kepada mukhatab, kepada siapa-siapa yang dikhitabkan. Engkau ni sama ada Rasulullah ataupun siapa-siapa yang bermuamalah dengan golongan ahli kitab ini. Itu kembali kepada yang dikhitabkan. Kalau engkau amanahkan dia menyimpan sejumlah besar. Apa itu amanah? Amanah ini kalau dengar orang ialah satu kepercayaan yang kita beri kepada seseorang untuk sama ada nak menjaga harta benda, nak menjaga semualah. Kita letakkan kepada seseorang yang dipercayai, itu diamanahkan. Biasanya kalau berurusan dengan manusia ini, amanah yang kita berikan itu berbentuk harta benda. Kita bagi duit dia RM1 untuk dijaga. Kita bagi dia duit sebanyak-banyak ini, banyak-banyak itu untuk diagihkan. Dia menjalankan amanah ke ataupun dia khianat. Dalam ayat ini Allah Ta'ala bagi tahu kalau kita orang Islam ini, engkau memberikan kepada mereka sejumlah besar harta sekalipun. Qintar ini al-malu al-kathir. Tak kira lah berapa ribu dinar, RM1,000. Qintar ini adalah istilah kepada merujukkan kepada suatu jumlah amount yang besar.